Halo bosku, kembali lagi di channel ya mas. Jadi iki posisi hari Kamis, saya mau DO salah satu unit, bukan yang ini juga, yang ini ya. Reket ya bosku unitku. Ini nanti punya Pak Subarti Bantul buat angkutan ayam. Cocok ketenan ini, nanti dicuci dulu ini, lagi digesek nomor angka normal jen. Dicek semuanya ini, kalau mau komen digawe resik bar gue tak bawa ke ini aksesoris, pasang kaca film sama talang air buat bonus. Yo karena harganya murah dan negonya nggak terlalu sadis juga. Ya memang wis net, tapi nggak terlalu sadis juga. Akhirnya tak kasih bonus talang air dan kaca film. Ngono bosku. Ini negonya terlalu sadis yo. Seperti yang sudah yo. Copot bae bosku. Aduh. Akhirnya aku DO di bulan ini perdana ini. L300 masuk target bulan ini. Cuma ke aku laris toh bosku. Ini loh, aku pengen jualan yang Pajero lagi bosku. Di depan ada stok 2 Pajero putih, 1 hitam. Siapapun yang mau beli bisa hubungi Mas Jati. Area juga datang. Nek yang L300 kayak gini mau beli cash kredit boleh. Kalau cash sekarang sudah ada kenaikan 2 juta dari harga sebelumnya. Nanti kalau kredit DP-nya mulai dari piro yo? 15 jutaan mungkin ya. Apa 10 jutaan? Kayaknya 10 jutaan bisa dibantu. Tapi aku tak carikan dulu paketnya. Seperti itu ya bosku. Ini biar disiapkan dulu. Wis tak delok sing ngarep ben disiapkan dhisik. Ben disiapkan dulu, nanti nih sudah siap kita bawa ke aksesoris, kita isi solarnya lalu kita kirim. Terus pokoknya penak wae ini pembelian cash iki bos, tenan iki cash. Jane nek kredit ya ora apa-apa, tapi nek cash aku ya lebih seneng, gampang prosesnya cepet. Itu bosku, nanti kita bawa ke aksesoris. Nah, ini udah selesai. Mantap. Cucinya di dealer ngantri panjang, ini mending tak gometu. Cuci di luar ben lebih bersih. Terus ya. Di belakang. Tak susul pasang kaca film. Kaca film dulu bosku. Pasang kaca film plus nanti kasih talang air. Ada apa? Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ya. Kita lagi pasang di pacar mobil. Pokoknya yang beli pickup sama aku tak bonusi kaca film talang air, wajib. Mana ya bosku, habis ini tak kirim. Tadi udah dicuci juga. Pokoknya istimewa itu kuning karo aku, murah meriah. Talang airnya dipasang sih bos. Di L300 kayak gini memang bentuknya jadul, tetapi secara kemanfaatannya masih sangat tinggi bosku. Jadi dibandingkan dengan merek lain mungkin yang katanya sekarang ada seharga ini tapi dapatnya engkel. Nah, di merek sebelah nggak tak sebutkan mereknya. Itu memang iya, misalnya baknya lebih besar, oke, okay, lebih besar. Model lebih baru, oke, okay, lebih baru. Tapi secara nanti spare part, nah belum tahu. L300 kan jelas spare part sudah tersedia, banyak yang pakai, harganya pasti akan murah.
Ya, nek menurutku sih yang paling penting itu soalnya untuk bisnis. Mobil bisnis ini nggak perlu sing modalnya apa, sing modalnya anu sih penting. Nilai kemanfaatannya tinggi, fungsinya itu ada, jelas berfungsi. Bahan bakar irit. Harga pasaran stabil. Ini nek didol setahun kasih harganya masih stabil, Bosku. Jadi enggak terlalu anjlok. Itu loh. Secara tenaga juga besar. Jadi mungkin saran buat bos-bos yang memang dalam pengembangan bisnis mau golek pickup, ya tak sarankan ini. Karena spare part jelas murah, ready banyak, gampang nyarine. Mobilnya juga tenaganya kuat, rusuh. Ada. Harga jual kembali juga enggak jatuh. Ya wis, irit sapa meneh. Yo ngono kuwi, wis pokoke tinggal untungnya saja. Iki mobil enggak jelas enggak akan rewel, mobil-mobil seperti ini. Tak jamin ya. Jadi segeralah telepon saya. Tak bantu. Nanti tak kasih harga yang paling bagus. Ngono ya, Bosku. Ini pasang talang air sebentar lagi tak kirim.